Pasca ledakan di gerai pizza dan minimarket Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi kemarin, kini pemadaman listrik masih dilakukan di lokasi kejadian. Akibatnya, sejumlah pedagang di sekitarnya mengaku mengalami kerugian. Hingga Senin pagi, lokasi ledakan di Jalan Hankam Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat masih dipadati warga yang penasaran. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi yang dipenuhi puing-puing bangunan. Selain gerai pizza, minimarket, serta rumah warga, beberapa bangunan lain juga mengalami kerusakan. Salah satunya sebuah apotik yang mengalami kerusakan pada bagian kaca hingga tidak bisa beroperasi. Selain itu, ratusan toko dan kios lainnya juga mengalami kerugian karena pemadaman listrik yang masih dilakukan. Kita baru sekarang mau cari keterangan mengenai korban yang ada. Kita berusaha untuk apa yang bisa kita bantu. Insya Allah, memang itu sekarang sih kita sudah ada satu orang yang ada di rumah sakit itu yang sekarang sedang didatangi. Kalau misalnya kerugian material ini, kita tunggu dari koordinat kita sedang.